Bagaimana menguruskan anggota badan manusia yang terpotong seperti tangan atau kaki orang Islam? Assalamualaikum, kami tidak pernah jemu untuk menyampaikan ilmu. Sumbangan anda sangat membantu. Terima kasih. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa yang bersidang pada 29 Mac 2018 telah bersetuju dan memutuskan berkenaan hukum pelupusan anggota orang Islam adalah seperti berikut. Pertama, anggota dan tisu orang Islam yang hidup, orang itu masih hidup cuma anggotanya terputus dari dirinya. Maka menurut jumhur fuqaha, bagi anggota badan manusia yang terpotong daripada jasad yang masih lagi hidup, hendaklah ditanam tanpa dibasuh dan tanpa disolatkan walaupun ia hanyalah kuku atau rambut. Maknanya, cukup dan memadai untuk menanam anggota yang terpotong dari manusia yang masih hidup tanpa perlu disolatkan dan tanpa perlu dibasuh. Manakala perbahasan yang kedua berkenaan anggota dan tisu orang Islam yang ditemui tetapi orang itu sudah mati. Maka perbahasannya adalah seperti berikut. A. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jika ditemui sebahagian besar daripada anggota jenazah, maka ia hendaklah dimandikan, dikafankan, disemahyangkan dan dikebumikan. Mazhab Hanafi dan Maliki meletakkan syarat mesti ditemui sebahagian besar anggota mayat. B. Bagi mazhab Syafi'i dan Hambali pula, mereka menyatakan hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan walaupun sebahagian kecil dijumpai anggota jenazah tersebut. Maknanya, mengikut mazhab kita Syafi'i, meletakkan syarat cukup dijumpai sebahagian kecil tubuh badan manusia yang sudah mati, maka perlu diuruskan sebagai jenazah manusia, yakni hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Kesimpulannya dari perbahasan ini adalah anggota badan yang terpotong dari orang Islam yang masih hidup tidak perlu dimandikan, dikafankan atau disolatkan, memadai dengan hanya ditanam sahaja. Tanam di tempat yang jauh dari gangguan binatang. Yang kedua, bagi orang Islam yang jenazahnya hancur, tetap perlu diuruskan seperti jenazah yang sempurna. Maknanya dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Semoga bermanfaat. Fix solusi, penyelesai masalah secara bestari. Sebarkan dan terima kasih. Assalamualaikum.